UKF Fajar Utama Jogja kae lokomotifnya loro. Iki berarti harga duwi pangga. Jare lurah suran kaya ngono sih lur. Oke, posisi lagi ning Kutha Arjo ge. Ning wetan stasiun Kutha Arjo. Tuh di sana ada dua kereta. Jalur 4-nya Fajar Utama Jogja, jalur 3 itu rangkaian Argo Dwi Pangga. BLB di stasiun Kutha Arjo. Lokomotifnya CC206-13 dilepas, dilangsir ke arah timur. Ini nggak tahu kenapa dilangsir. Perkanya rungkat dampak anjlokan kereta api Argo Semeru dan Argo Wilis di Sentolo, tepatnya di Exhal atau Kalimenur, lintas Petak Wates dan Sentolo. Lokomotifnya dilangsir mundur, mau kemanakah kira-kira? Nah di situ ada pakar kereta api yang pakai kacamata itu, pakar kereta api Indonesia. Ah, melambaikan tangan. Is. Dan di stasiun Butuh ada rangkaian kereta api Gajah Wong tertahan. Infonya dari warga sekitar tadi Sawunggalih dikirim ke arah timur ya Pak ya. Satu rangkaian ya Pak ya. Ada apa Pak dikirim ke arah timur saya enggak lihat Pak. Ini penuturan warga sekitar yang terkena dampak anjlokan kereta api Argo Semeru, warungnya sepi ini karena relpen-relpennya pada OTW. Ya, sementara kita masih mencari teman yang mau diajak ke Sentolo. Ora patungan bensin sapa sing oleh duit sawunggale arep untuk penumpang Semeru kok mandeke nang wates. Oh, ini dari warga sekitar ini penuturan katanya rangkaian kereta api Sawunggale mau menjemput penumpang Argo Semeru dari Kutha Arjo sampai wates. Ono YouTuber kentir ki nang ngene iki. Oh Mang Andi. Oh ya 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 ya. Iku Sawunggalih arep metuk penumpang Semeru. Kok mandeke nang wates. Oh ini Mang Andi nih, Mang Andi. Mang Andi ini merupakan presiden Akademi Militer Magelang. Informannya ring 1 itu. Apa? Kerennya tak kok kerennya setengah songo. Oh kerennya sampai setengah setengah sembilan. Yang mana mas itu mas? Keren yang mana itu mas? Yang jam setengah sembilan sampai sini mas? Tadi telepon mas. Oh udah jam sampai setengah setengah sembilan. Kok lama sekali mas? Mabur. Gak bisa dipercepat itu mas? Mas, halo, mas, mas. Just shut your fucking mouth. Omong apa mas? Shut your fucking apa wih mas? Di sini banyak anak kecil mas, oh, rambutnya do putih-putih guys. Kita masih menunggu info ini, info tertinggi ini. Di sini juga ada jajanan cilok, sosis goreng ya. Cimol. Mana? Mana sepur? Oh ada sepur tuh guys. Odong-odong. Ini momen langka ya, Argo Dwi Pangga berhenti di stasiun Kutha Arjo dan lepas lokomotif. Nah, ini curiganya rangkaian Argo Dwi Pangga akan digunakan Master untuk Prama melanjutkan perjalanan penumpang kereta api Argo Semeru ke arah Gambir. Sepertinya seperti itu. Master. Nah, ini info A1 dari Pak Lurah Suren yang sebelah sana itu. Ya, jadi nanti Sawunggalih bawa penumpang dari Wates
sampai Kota Arjo, penumpangnya naik rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga. Penumpangnya Argo Dwi Pangga, dipangain mas. Penumpangnya Argo Dwi Pangga. Nanti mungkin ada saunggalnya udah ada penumpang pak. Ya ini kan Argo Dwi Pangga kan kesana. Loh, Argo Dwi Pangga tadi. Loh, penumpangnya kemana? Saunggalik pas kesana Argo Dwi Pangga sudah masuk belum? Masuk belum. Belum. Ah, mungkin Fajar Utama Jogja itu nanti pak, atau mungkin saunggaliknya lagi. Ikut sawung galih nanti pak, bisa jadi itu pak, karena lokomotifnya sudah ke arah sana itu pak, dia sudah dirangkai ke jalur 3 ke arah barat itu pak. Soalnya kelihatan dari sini tapi nggak kelihatan di kamera ini, nggak kelihatan soalnya, tapi di sini kelihatan itu pak. Mau tak zoom nggak bisa. Kamu nggak pakai handycam? Nggak bisa langsung upload pak, kelamaan nanti. Nah ini kan langsung, ya kan? Ini langsung ini punya cikal koplak ini, uno. Kurang lebih seperti itu. Ini videonya masih 6 menit ya guys ya. Nunggu 8 menit dulu. Pak Lurah, cabai sekilo berapa Pak Lurah? Pak Lurah. Mau ngajak-ngajak Rene, kira aku Rene dicuekin. Rangga ngasak halaman, didelok aku iwora, tak pro imalah lungo, sabar sabar. Tidak ada masalah kok. Hah? Ada masalah kalau itu. Oh no. Sedih pak. Meh ngamar PTKI umurnya wis ora nyukup. Ayo, kan jalur dalam. Tetap raiso pak. Maksimal 30 tahun, Pak. Dek. Iya. Apa bis yo? Bis. Bis. Bis, Mas. Oh, mungkin. Ini kita harus dengar informasinya Kak aktual loh, Mas. Ke halayak gitu loh. Jauh guys. Oke, saya 8 menit guys. Wes ya. Durung. Oh wes, oh ae wes. 8 menit durung. Wes 8 menit tok. Mau 6 lagi 7. Assalamualaikum.